Saya lihat ada Jidabin. Mana Jidabin? Maju, angkat tangan. Siapa yang mau jadi Jidabin baru? Coba. Siapa yang mau? Garuda Indonesia Academy. Seperti yang kita lihat hari ini, pembangunan training center yang saya bilang termegah di Indonesia. Fasilitas yang luar biasa, lapangan berjumlah 7, tempat tinggal atlet, dilengkapi dengan sport science yang ini jarang di Indonesia. Inilah keseriusan kita mempersiapkan tim nasional muda berkelanjutan. Disinilah saya kenapa mau hadir hari ini, karena Pak Prabowo ketika melihat sepak bola Indonesia bukan figur yang karbitan atau ada niat udang di balik batu. Bagaimana memang beliau cinta sepak bola. Beliau juga, ini tidak banyak yang tahu, ketika beliau sekolah adalah tim kapten sepak bola sekolahnya. Artinya ada ketulusan, memang ingin berinvestasi di sepak bola Indonesia. Investasi Bapak di sepak bola Indonesia pasti ada manfaatnya untuk generasi muda Indonesia.